warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di channel Sultan Jadul, guys. Kali ini saya akan mukbang makan malam bersama menu bebek goreng, guys. Bebek goreng dan lalapan, guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin membuat konten-konten selanjutnya. Oke, guys, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya. Menurut agama yang kita anut itu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak lana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Yuk kita eksekusi, guys. Bagaimana rasanya ini bebek gorengnya, guys? Tuh. Wow, sangat crunchy, guys, kayaknya. Kering banget, guys. Di sini juga ada lalapannya, guys. Timun. Nah, timun juga kol, guys. Tuh, kol, guys. Dan ini ada sambalnya juga ya, guys. Itu sambal hijau, guys. Juga ada serundengnya, guys, tuh. Serundeng kelapa, guys. Mantap, guys. Harum, guys. Kita taburkan di nasi ini, guys, biar menjadi satu bersama nasi ini, guys. Dan nanti kita akan rasakan cabai hijaunya seperti apa, guys. Ini ada cabai hijaunya, guys. Mantap, guys. Oke, mantap. Oke, kita makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocok lah sambal hijaunya, guys. Sambal hijaunya pedas, guys. Langsung terasa di lidah, guys. Oke, kita coba bebek gorengnya, guys. Crunchy banget, guys. Kita makan ya, guys. Renyah, guys. Teksturnya sangat lembut karena digoreng dengan kematangan yang sangat sempurna, guys. Warnanya gurih. Campur dengan serundeng kelapa ini, guys. Serundeng kelapanya, guys. Kering banget, guys. Mantap, guys. Tulang sayapnya, guys, kering banget, guys. Kalau kata orang Spanyol, Endolita la Bamba, guys. Spanyol apa Brazil, guys? Lupa saya juga. Coba ini lalapan kolnya, guys. Guys, lihat tekstur daging bebeknya, guys.
matang dengan sempurna, kering, bumbunya terasa gurih. Sambal hijaunya pun guys sangat pedas guys. Semakin sinkron dengan rasa daging bebeknya yang gurih guys. Secampur rasa timun yang segar guys, mengurangi rasa pedas di lidah guys, karena timun itu mengandung unsur air. Oh, mantap guys, mantap. Maknyus guys, pedas guys. Pedas enak guys, karena lapar juga. Ini daging bebek muda guys, jadi tulangnya pun masih terasa empuk ketika digoreng kering guys. Maknyus. Kulitnya guys, kulitnya cocok sambal hijau guys. Oh, luar biasa guys, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys, hanya bisa dinikmati oleh lidah. Daging bebeknya guys sangat muda guys. Oke, makan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya belum minum guys, pedas. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, juga di share agar video ini bermanfaat untuk juga orang lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Sultan Yadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.